Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah penyembelihan hewan kurban di Masjid Nurul Huda RW 07 Sukarasa. Oke, ada 2 sapi dan 12 domba. 14 domba. Mantap. Itu keseruannya. Hanifah Khotrun Nada. Untuk kurban, yang pertama Rotibah Runada bin Endang Sugandi. Mangga Bapak Ustaz nyangkapin. Iya, yang kabeh we den rata den. Kurban yang kedua atas nama Maksi Hidayat bin Api Ardi Winata dari Setre Dago. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kurban domba selanjutnya atas nama Bapak Munawaro Sadi bin Haji Herdiana Karim. Kurban domba selanjutnya atas nama Bapak Fitriadi bin Cecep Wawa Sunaria. Laila. Kurban domba selanjutnya atas nama Fitriani binti Cecep Ruhiat. Kurban selanjutnya atas nama Bu Nuning Kusdawaningsih binti Fulan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sapi satu sudah selesai, tinggal satu sapi lagi dan kurang lebih 5 ekor kambing lagi. Semoga ridho ya semuanya hewan-hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban selanjutnya, kurban kambing atau domba atas nama Ibu Almarhum Aroh, Ibu Almarhumah Aroh bin Haram. Kurban selanjutnya, kurban domba atas nama Fahri bin Deri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban domba selanjutnya atas nama Amar bin Martinus Chandra.
Allahu Akbar walillahil hamd. Kurban kambing selanjutnya atas nama Bapak Dadan Suhendar bin Nadi. Kurban terakhir atas nama keluarga besar dari keluarga besar Bapak Haji Hendra Gunawan, Bu Hajah Novia Parta Direja, Wikara Paramedanaya Gunawan, Arka Yuga Pramasaja Gunawan. Kurban selanjutnya atas nama Ibu Nurita SE binti Haji Kasdi Sabarudin Arif almarhum. Kurban kambing terakhir atas nama Bu Hajah Jumini binti Fulan. Oke teman-teman, jam 13.20, alhamdulillah penyembelihan semua hewan kurban sudah disembelih, tinggal diolah menjadi bagian-bagian kecil untuk dibagikan ke masyarakat. Alhamdulillah. Oke sahabat, sekian dulu kegiatan hari ini, kegiatan tahunan penyembelihan hewan kurban. Semoga mudah-mudahan yang berkurban berkah, semakin dekat iman dan ketakwaan kepada Allah Taala, dan juga semakin dekat ibadah sosialnya, cinta kepada sesama, dan hewan kurbannya menjadi positif nanti mendapat kemudahan-kemudahan di akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.